Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dunia musik dangdut tengah berduka. Bang Ipul meninggal dunia. Dunia musik dangdut Indonesia tengah berduka. Bang Ipul, pedangdut jebolan salah satu artis dangdut ini meninggal dunia. Ipul merupakan penyanyi dangdut berbakat di Indonesia. Ipul berasal dari Kecamatan Waringkurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dari informasi yang dirangkum dari sejumlah sumber, kabar Ipul meninggal dunia dibenarkan oleh seorang kerabat Ipul. Ya benar, saya sedang takziah di Setu, Desa Sambilawang, Kecamatan Waringin Kurung, Serang, Banten. Dikabarkan bahwa Saifullah atau Ipul meninggal pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat karena mengidap penyakit lambung kronis, katanya. Almarhum meninggal dunia pada usia 28 tahun dan belum nikah, diketahui merupakan anak yatim piatu karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Menurut Ketua Yayasan Al-Irsyad Banten, Kiai Haji Buhori yang juga guru dari Ipul mengatakan, almarhum dulunya merupakan santri yatim piatu yang kemudian menjadi guru bahasa Inggris di Al-Irsyad Banten. Ia merupakan anak dan guru yang baik dan aset Al-Irsyad Banten. Kami benar-benar telah kehilangan, kata Ketua Yayasan Al-Irsyad Kiai Haji Buhori. Menurutnya, Ipul sebagai seorang yang merupakan potensi sangat bagus, almarhum juga dikenal sebagai orang yang periang dan tidak patah semangat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pengabdiannya di Al-Irsyad Banten sebagai amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf dan salahnya kita maafkan, moga pula diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya. Selamat jalan Bang Ipul Saifullah alias Ipul, pedangdut jebolan Lida 2018.